Mas Christian. Ya. Emang benar kalau petinju tuh ngucapin lebarannya beda? Hah? Emang beda? Iya beda. Yang gimana bedanya? Biasanya kalau petinju ngucapin lebarannya, mohon maaf, leher beton. Wah. Bisa aja lahir kamu. Lahir batin dong. Lahir batin dong. Lu nanya sama petinju, ketahuan wawasan lu tuh cetek mengenai dunia tinju lang. Nah, kasih tahu. Emang ada yang lebih berbobot gitu? Mas Chris John, ya. Kalau di tinju itu kan ada pukulan jab, hook, sama ya. Uppercut kan? Betul. Benar kan? Betul. Katanya yang hook itu lebih mahal ya, soalnya ada kelebihan tanahnya. Itu biasanya gitu ya? Di komplek. Hook, tanah hook, sekalian aja. Pukulan tusuk sate. Bisa aja kamu. Dari tinju kan berapa sih? Ya aku ngerti tinju, Wen. Ya lu sosokan kayak ngerti tinju. Yaudah, ini udah. Kenapa ditaruh di sel dulu sama komandan? Iya deh Pak, kan memang belum selesai. Oh. Belum selesai. Belum selesai dari belum tadi. Belum terbukti kalau Anda tidak bersalah. Lagi dipantau CCTV-nya. Iya, kita masih ngeliat CCTV-nya. Pak, ini Mas Chris John ini Jordan loh. Apa? Jordan apa? Juara dunia. Ya. Iya. Ini gimana sih? Iya. Kalau selama belum ditentukan bersalah atau tidak bersalah, ya tetap harus taruh di sini dong. Komandan juga belum nongol. Gimana? Aduh, saya takut digebuk ya. Iya, gimana sih? Mas Chris John, ya. Saya mau tanya. Ya. Ditinju kan ada jab, uppercut, hook. Ah. Betul. Kenalin dong sama si hook. Boleh. Boleh. Ya. Eh, tapi mau aku hook enggak? Aku hook. Itu Pak. Kok ngomongnya gitu, sakit gigi? Iya. Sakit gigi? Guling. Guling. Itu ngapain bodyguard aku ada di situ? Tolong dilepasin. Lihat dulu bukti CCTV-nya. Iya, sore. Saudara-saudara, tenang. Semua sudah saya selidiki. Kita sudah mendapatkan UGD-nya. Oh, gede. USB dong. USB dong. Tahu banget. Ini udah ada di sini semua buktinya kalau dia bukan ikut tawuran. Oke, kalau gitu kita buka filenya ya. Ya. Eh. Mau ke mana? Mau di mana? Tapi komandan harus jeli. Saudari Wika ini belakangan ini lagi. Yes. Oh iya? Lagi apa? Perkara apa? Perkara apa? Vi. Berantem. Oh, perseteruan. Kalau ini kan tawuran, ini ya. Berantem personal. Waduh. Tapi berantemnya lewat sosial media. Oh. Silakan, silakan. Seseorang yang berinisial LL. Yes, lu cinta laki. Hey. Ya kalau cewek lu cinta laki, wajar. Betul. LL. Apa? Lu kira laki. Ayo, ayo, LL apa, ayo? LL. LL. Loh? Laki. Nanya. LL. LL. Apa? Pecel lele. Komandan, makasih. Makasih komandan untuk matahin. Ayo, disini aja. Tapi, mohon maaf, Neng Wika. Banyak yang bilang itu settingan. Ya, iklan. Ya iya, biar rame aja. Oh. Berarti settingan, betul? Hah? Gimana ya? Iseng aja sih, biar dapet duit. Katanya kamu lagi dekat dengan kepolisian ya? Ya. Ah, dengan gedung? Bukan. Kamu kepolisian sih? Kepolisian. Dengan petugas kepolisian. Makanya dia datang ke sini nih. Iya. Dia pengen mencari tahu sebenarnya. Aku mau lagi dekat sama polisi-polisi di sini. Teh Wika bener ya. Tahu, enak tahu kalau pacaran sama polisi. Kenapa? Negara aja dilindungi apalagi cinta kita. Iya, aku suka sama polisi. Kalau enak mah pacaran sama guru. Kenapa? Begitu kita nggak ngerti, diulangin lagi, diulangin lagi. Enak lagi mama kuli, Pak. Nah, kenapa? Rumah aja dibangun, apalagi rumah tangga. Yeah. Paling enak itu sama asisten rumah tangga. Kenapa? Basah sedikit dilap. Bentar, Pak Christian punya. Silahkan. Dan ini Pak Christian dikeluarin aja dulu. Iya, itu. Saya sudah melihat, ternyata terbukti Pak Christian tidak salah. Oh.
Dari CCTV yang saya lihat, dia tidak tawuran. Dia melakai. Ya. Pak Komandan, kenapa sih dari sekian puluh episode kita gak pernah bener nangkep penjahat? Selalu salah. Karena kalau kita bener, itu kan tugas kepolisian yang bener. Tapi kayaknya karena kalian kurang hiburan ya, gimana kalau misalkan sambil kerja ada penyanyi dangdutnya di sini setiap hari, aku mau deh. Wah, ini sih. Ya kan? Kamar saya sih panggungnya kosong, Kak Wika. Kalau Anda tiap hari di sini, kenapa? Gak ada yang syuting kita. Tapi dengar-dengar dulu awal nyanyi dangdut dibayar 75.000, bener? Iya, dulu waktu awal-awal masih aku masih SD. Kalau sekarang dibayar berapa? Sekarang ya alhamdulillah lah. 95 katanya. Naik 20.000. Ikut banget naiknya. Yang penting karirnya naik. Tanggung banget kayak harga promo. Iya. Gedepin aja cepet. Iya. Pake 95. Gocengnya bayar kasih. Ya bener. Iya, secara psikologis ya. Mas Kris, karena Mas Kris sudah dari sini. Ya. Bagaimana kalau Mas Kris latih? Kita nyanyi dangdut. Ayo. Wah mantap ini. Oh bela diri. Latih tinju tapi sambil nyanyi dangdut. Wah bagus. Nah itu kemana tuh? Nah. Tak mau cintaku gitu. Ayo Pak Kris. Siapa yang mau? Ya botak ketemu botak lah. Iyalah. Di sudut kanan ada si hitam-hitam. Kenain beneran aja Mas, enggak apa-apa. Orang di rumah yakin bahwa ini belajar serius. Oke, oke, oke. Biar natural. Disiarkan langsung dari apartemen tipe studio. Iya. Saya jadi wasit ya. Ya, iya, iya. Terima kasih. Don King, Don King dan Don King dan. Oh, iya. Ready, ready. Boleh kacamata. Oh iya. Wow. Oke. Okay. Buka sendiri dong. Eh, Wen, gua dapur nih. Kenapa lu buka sendiri? Pemukul sendiri mulu sih dari tadi komandan. Saya maksudnya begini tuh, balik. Itu kebalik. Ini balik, tangannya kebalik. Jempolnya di sini. Salah dong. Masa begini? Dicopot, kebalik. Gimana sih? Gimana sih? Salah. Ngomong dong. Aduh, segala gitu aja kemakai kebalik Pak Wendy. Ya maaf, maaf. Lucu terus kamu ya, lucu terus. Kok diomelin? Diomelin. Gak pernah pakai sarung sih. Iya. Makanya pakai sarung dong. Jangan, 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 bentar, diajarin dulu. Hook gimana, Mas Kris? Oh, samping. Nah. Uppercut? Cut. Nah, dari bawah. Jab? Jab. Nah, lurus ke depan. Oke? Oke. Let's go. Oke. Okay. Tebelnya, Dan. Hah? Bel! Bel! Apaan, Bel? Jab. Mulai. Eh, ntar dulu. Rounder dulu lewat. Rounder lewat. Deng, 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 deng. Kemudian pertama dimulai. Lah 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 lah. Eh, awas wasit, wasit. Gimana? Wasit yang minggir. Lagi sih. Ini ngumpet. Wah, kurang. Cikat, cikat. Udah minggir. Masih, cikat. Incer lehernya, lehernya. Hebat lu, Wen. Mas Kris, sikat paha dalamnya. Cari paha dalamnya. Aku